Hai teman-temanku semuanya, sebelum melanjutin nonton videonya, jangan lupa subscribe ya ke channel aku, Cerita Rian Tanjung. Makasih. Ternyata aku cuma mimpi. Wah, aku harus ngangkat jemuranku nih. Kenapa perasaanku gak enak ya? Tengokku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ternyata tidak ada apa-apa. Sepertinya di belakang sana ada sesuatu deh. Tengokku datang padamu, bukalah pintu. Hah? Suci? Kok gue bisa ada di kamar sih? Iya, tadi gue liat lo pingsan, makanya gue bawa lo ke kamar. Lo kenapa? Enggak kenapa-kenapa kok. Oh, ya udah kalau gitu lo istirahat dulu ya. Makasih ya. Kamu baik banget. Sama-sama. Tadi itu beneran atau cuma mimpi ya? Duh, kok gue lapar ya? Pengen makan malam tapi takut gendut. Ya udah deh, gue makan buah aja.
kayaknya. Berarti ada yang nyoba-nyoba nakutin gue nih. Jadi sempak ungu renda-renda itu punya lo? Ya, itu sempak kesayangan gue tau. Ya udah, ntar sempak ungu itu gue balikin. Terus gue makan buah naga ini. Oke? Okay? Ya, janji ya. Tenang aja lo, gue bukan pencuri sempak kok. Hilang deh selera makan gue. Suci nih bikin gara-gara. Ih, gak takut lagi gue sama lo. Gara-gara Suci, gue jadi gak jadi makan. Kenapa tiba-tiba aku jadi merinding gini ya?